Seperti yang kita ketahui, ikan mas koki berasal dari Cina dan menjadi ikan yang pertama kali dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia. Selanjutnya, ikan ini berkembang pesat di Jepang sehingga menjadi salah satu jenis ikan hias dengan varietas terbanyak di dunia, baik dari segi warna, bentuk maupun ukuran. Namun, di antara semua jenis ikan mas koki yang sering kita jumpai, terdapat satu jenis yang dianggap istimewa, yaitu ikan mas koki rancu. Kata rancu sendiri berasal dari bahasa Jepang, yang artinya tampan atau ganteng. Ciri-ciri ikan mas koki rancu yaitu bentuknya yang bulat, memanjang dengan punggung yang melengkung sempurna dan tidak memiliki sirip di bagian punggung, sehingga membuatnya kurang lincah saat berenang. Ikan ini pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1784 melalui perkawinan silang dengan seleksi yang ketat. Nenek moyang ikan mas koki rancu merupakan jenis maruko yang berasal dari Cina. Ikan mas koki rancu juga mendapat predikat sebagai King of Goldfish dan sangat diminati untuk kontes atau kompetisi di Asia, khususnya Cina dan Jepang.